Halo semuanya, welcome back to my channel Duk-duk Nisa Infokan. Kepada teman-teman khususnya youtuber pemula, jika setelah upload video dan mendapati keterangan monetisasi dolar warna kuning terbatas, tidak usah panik ya. Kita akan ubah dolar kuning terbatas menjadi dolar hijau aktif. Caranya sangat mudah sekali, ikutilah video ini sampai selesai. Oke, di sini saya masuk YouTube Studio versi aplikasi. Kemudian ini teman-teman video yang mendapatkan dolar kuning terbatas, pembatasan kesesuaian untuk iklan. Nah, di sini perlu diperbaiki. Kita langsung aja menuju ke video yang terkena dolar kuning ya teman-teman. Oke, kita klik ya, kita buka video yang terkena dolar kuning. Di sini video yang nomor satu ya teman-teman. Kemudian kita klik gambar pensil ya, kode pensil itu artinya diedit ya. Nah, setelah masuk kita bisa pertama kali kita edit judulnya dulu ya teman-teman. Kita bisa mencoba dengan menghapus atau menambah kata yang lain atau menghapus kata yang ada. Di sini kita coba dan hasilnya belum bisa ya teman-teman, monetisasi masih dolar kuning terbatas. Kita coba edit kembali ya. Di sini kita edit hashtagnya, kita hapus. Jadi teman-teman bisa coba ya, bisa coba untuk menghapus atau menambah hashtag, dikira-kira ya, dicoba-coba saja. Dan inilah hasilnya ya teman-teman. Setelah kita mengedit hashtagnya, maka hasilnya sudah bisa dicek ya. Di sini untuk monetisasinya sudah dolar hijau aktif ya, dan pembatasan tidak ada, sudah aman ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.